Assalamualaikum guys, balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Disgaea RPG. Jadi guys, ini game baru banget rilis di bahasa Indonesia, berarti ini sudah global. Saya juga udah ngecek ya di Google, ternyata ini game banyak banget ya versi-versinya, kayak di PC, PS, main seriesnya, animenya. Habis itu ini yang versi Android di KR itu tuh kalau saya lihat ya udah collab sama 7 Deadly Sin atau 7 Pendosa Besar and anime Rajero. Wow. Jadi kalau ada kalian yang mau main ini game, nanti statuskannya linknya di deskripsi, langsung dicek aja guys. Soko wa donna umi yori mo fukaku, donna yami yori mo kurai basho ni aru toyu. Kayak ada dongeng guys. Bisa kalian skip? Ya pastinya saya skip juga ya, biar nggak kelamaan. Gamenya bahasa Inggris. Saya mohon maaf banget baru bisa upload sekarang atau bikinkan videonya ya, karena kan kemarin tuh pas upload maintain. Nah posisi saya itu pagi kerja. Ya jadi sorry banget ya, baru bisa bikinnya ini jam hampir 9 malam. Hampir. Kita disuruh tulis nama. Ini ada suara seiyunya ya, pakai bahasa Jepang. Oke. Ayo Aisa. Kita nyaringin dulu ya, biar kedengaran dikit. Ya cakah? Ini belum saya coba ya, pakai aplikasi Rotet. Kalau memang bisa pakai aplikasi Rotet, ya tinggal kalian coba aja dan download aplikasinya di Play Store. Kita dapat Sicily, kelasnya Celestial Assassin. Tapi kok senjatanya mage? Bintang 4, oke aja. Oh, langsung ke tahap tutorial. Tutorial stack. Kita bawa teman kayak minjam gitu. Nah, di sini saya kurang tahu ya bawa karakternya berapa. Oh. Ini posisi kameranya beda banget ya dengan game RPG Idol yang pernah saya mainin. Karena kalau game RPG Idol itu kan ya posisinya gini ya, rata. Oh ini miring dikit guys. Nah yang di sini mantapnya skillnya ada 4 ya, cuman masih kebuka satu. Yang pinggir itu tuh no set. Bisa main sistem combo juga. Oke lanjut. Punya. Speednya belum ya, belum bisa. Maksudnya? Yang standby ini maksudnya diapain guys? Kalau yang saya lihat sih ini game klasik banget ya, kayak game-game jadul gitu. Misinya kelar. Main sistem bintang wow banget guys, karena kita bisa dapat hadiah lebih ya. Widih, widih.
namanya aja karakter utama ya. Yang cowok mana guys? Apakah kita yang dijadikan yang cowoknya di sesuai anime juga? Kita skip aja. So set, kita disuruh pilih. Pilih ya ini. Oke, udah. Auto set up. Oh. Nah, udah dia auto set up aja. This are the 4. Oh, 4 kah? Perfect. Enggak tadi tuh guys. Kalau ada tulisan dua pilihan yang harus kita klik ya. Kita menggunakan skill, cuman dia ngarahkan sendiri ya, mau ngarah kemana. Oh, kita langsung pakai. Langsung mati. Kita lihat skillnya. Oh, ada yang main area sama solo hitter ya. Lebih baik sih kalau masih begini guys. Ya satu tank, sisanya area semua guys. Ya cepet menang aja. Karena kalau musuhnya 5, kalian main gini guys tuh, turun base jadi gantian gitu, lama banget guys. Bisa lift juga. Bisa sih guys, kalau skillnya dipercepat tinggal kalian klik aja ya. Tapi kalau kalian mau lihat visual efeknya, tinggal dilihatin aja. Skip aja. Sudah selesai ke tahap tutorial. Ini ada login ya. Selama 5 hari berturut-turut langsung dapat 2 hadiah kah? Lumayan. Hadiah lagi. Selama 7 hari berturut-turut dapat 2 lagi. Dapat Majin Etna. Ini login bulanan ya. Oke, sudah. Nah, ini misi awalan rilis ya. Jadi, tinggalkan kerjakan aja. Tuh, langsung diklik ke tempat tujuan. Tuh. Gacanya 1500. Dia maunya kebagi dua kah? Kalau kebagi dua tinggal dibelikan aja. Habis itu ada fasilitas nih, memory shop, network hospital. Nanti aja. Kita ini kan ada gacha, dimanakah yang gratis? Oh bukan. Murah guys, 780. Oh ini satu kali aja.
dapat bintang 2. Namanya Fairy, kelasnya Pixie. Free ya. Dimension Gate. Nah, ini karakter utamanya, guys. Tapi tadi nggak ada, guys. Oh, ini kalian kerjakan aja ya. Ada yang masih ketutup juga, jadi kan harus selesaikan ya. Ada perintah-perintahnya. Stronghold. Lobby kah? Oh iya, guys, ini lobby. Kita ambil hadiah aja. Climb all. Masih ada. Udah itu aja. Kita coba gacha ya. Yang paling murah tadi itu 780. Nih. Oh, gak bisa, guys. Ya, jadi benar aja ya, gachanya kebagi dua. Ada yang pakai diamond prabayar sama yang gratisan. Bisa juga pakai tiket. Lebih baik sih tiketnya dikumpulkan dulu. Kita langsung aja satu kali nih, guys. Saya juga nggak tahu nih gacanya dapatnya apa. Yang penting gacha. Dapat bintang 3. Tsukubus kelas Lilim. Name Im kelas Im. Salam berkat Cat Saber. Baik, Mistress kelasnya Wind Spinner. Dapat si merah kelasnya Set. Dia setengah-setengah gitu ya. Nah, kalau lihat bisa lihat di pojok kanan tuh ya, kayak weapon-weaponnya. Dapat Flora Base Nemo Pila. Kepalanya tidak ada, cuy. Kayak duluan gitu. Red School, Novice Red School. Gak ada hokinya, guys. Oh, udah tidak cukup, guys. Jadi guys, menurutnya gimana? Kalau saya sih ini game ya seru-seru aja sih guys. Kalau dimainin dan nggak ada ya sistem VIP-nya. Oh, jadi recommended banget guys buat dimainin. Di settingnya nggak ada dan fiturnya kalian bisa cek ya sisanya. Kalau ada memang hadiah ya hadiah kode random gitu nanti saya tulis aja ya di deskripsi. Oke, dadah.